Oke deh, kita bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Boom. Wow, lihat sih. Lihat ya, di sini aku bisa membeli bundle ini hanya menggunakan 100 gold doang, cuy. Waduh, ini berarti bener-bener work ya. Ini bener-bener work ya. Ini bukan gambar, ini bisa dipegang-pegang ya, bisa diketik-ketik ya. No. Oke nih, cuy. Jika video ini tembus 300 like dalam waktu 3 hari, maka channel Raihan Art ini akan mengadakan giveaway 140 diamond untuk 3 orang pemenang, guys. Nah, gimana caranya, Bang? Caranya gampang sekali ya. Yang pertama, kalian harus like video ini. Habis itu kalian subscribe channel ini. Habis itu kalian komen nama Instagram kalian di video ini. Dan jangan lupa kalian follow Instagram aku, raihan.art06 ya. Dan oke, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Ya, oke, cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih ya bersama aku di sini ya, tentunya di channelnya Raihan Art. Nah, jadi pada di video kali ini ya, di sini aku mau mencoba-cobaan ya, soalnya ini lagi ada yang tren ya, lagi ada yang ngetren-ngetren. Nah, itu cara membeli item-item di shop ini dengan hanya menggunakan gold doang, cuy. Aduh, ini bener-bener ya, ini pun aku nggak menjamin bisa atau enggak ya, aku nggak menjamin apa ya, nggak menjamin bisa, tapi di YouTuber sebelah dia bisa, cok. Dia bisa, aku lihat di orang, dia itu bisa membelinya. Misalkan kita mau beli emot ya, bentar, emot di mana nih? Nah, di sini misalkan. Nah, misalkan aku mau beli emot ini nih, emot money atau emot mana yang kira-kira mahal ya. Emot inilah ya, ini paling mahal ya, kurang lebih ini paling mahal nih. Misalkan aku membeli emot ini, nah kita bisa beli hanya menggunakan 100 gold atau 1000 gold doang, cuy. Aduh, bentar nih. Aduh, batuk, cuy. Aduh, pengen batuk nih. Oke, lanjut ya. Nah, sini katanya kita itu bisa membeli emot ini ya, emot ini hanya dengan menggunakan 100 gold doang atau 1000 atau 100 gold ya. Nah, di sini aku nggak menjamin bisa ya, soalnya aku juga belum pernah mencobanya, tapi kita coba-coba aja nih ya. Di sini diamond aku cuma ada 4 nih ya, untuk membuktikan kalau emang nggak bisa gitu kan ya, berarti itu cuma bug ya. Dan katanya itu tuh bug, cuy, itu bug, tapi bugnya bisa dipakai. Nah, di sini aku bakal membuktikan kepada kalian semua, cuy. Nah, tapi sebelum mulai ke videonya, buat kalian yang baru gabung di channel aku nih, di channel Raihan Art ya, kalian itu wajib untuk mengeklik tombol subscribe dan juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya ya, cuy ya. Bantu channel Raihan Art ini ya untuk menuju 100.000 subscriber di tahun ini deh. Oke deh, kita langsung aja ke caranya ya, cuy ya. Let's go. Oke cuy, sebelum masuk ke dalam videonya ya, aku bakal saranin aplikasi yang tentunya aplikasi ini tuh bener-bener mantul kali ya buat kalian yang jiwa-jiwa rebahan tapi ingin mendapatkan duit secara gratis gitu. Nah, Bang, apa nama aplikasinya? Oke, nama aplikasinya itu adalah TikToklet. Nah, di sini tuh kalian tinggal download aja TikToklet ini lewat Play Store atau lewat link yang ada di deskripsi. Nah, Bang, gimana cara ngedapetin duitnya secara gratis modal rebahan doang? Oke, di sini kita klik buka dulu ya. Berarti ini aku kecilin dulu volumenya biar nggak berisik ya, guys ya. Aku kecilin dulu ya, sabar nih. Nah, di sini jika kalian sudah masuk ke dalam TikToklet-nya, di sini otomatis kalian bakal langsung diarahkan ke video-video yang tentunya video-video yang FYP gitu kan. Nah, di sini banyak nih video-videonya, aku gedein dikit ya biar kedengeran ya. Nah, ini pastinya kalian bakal dibawa ke menu-menu video beranda-beranda di FYP gitu kan di TikTok. Nah, di sini FYP-ku ini TikTok apa FYP-ku di TikTok ini tuh app gitu kan. Soalnya aku emang sering nyari-nyari app gitu kan. Nah, di sini jika kalian ingin mendapatkan duit secara gratis, kalian klik yang ini nih. Ini apa nih? Apa namanya? Poin ya. Poin yang gua gerak-gerakin ya, poin yang aku gerak-gerakin. Oke, di sini kita klik koinnya, poinnya ya. Kita klik koinnya. Nah, nanti akan langsung secara otomatis kalian bakal langsung dibawa ke sini. Nah, di sini sabar dulu ya, sabar. Di sini sinyal aku agak-agak jelek nih ya.
Nah, oke sahabat. Nah, di sini aku dapat 23 poin karena aku sudah menonton video. Nah, Bang, gimana Bang cara dapetin duitnya? Oke, cara dapetin duitnya gampang. Nah, biasanya di sini buat kalian yang belum download TikTok Lite dan baru kalian baru kalian download TikTok Lite-nya. Nah, di sini biasanya itu ada masukkan kode undangan. Nah, di sini kalian tinggal masukkan aja kode undangan aku ya. Kode undangan itu adalah A58474350509. Nah, nanti dari kode undangan itu kalian akan mendapatkan 100.000 secara langsung, cuy. Waduh. Nah, kalian tinggal download aplikasi TikTok Lite, habis itu kalian masukkan kode undangan aku dan kalian bakal mendapatkan 100.000 ya. 100.000 itu bisa disebut kurang lebih 700 diamond ya, kalau nggak salah di kode sub ya. Intinya kalian tinggal masukkan kode undangan aku. Nah, Bang, gimana cara dapetin duitnya lagi selain masukkan kode undangan Abang? Nah, oke, cara dapetin duitnya gampang ya. Di sini kalian tinggal nonton video ya. Kalian tinggal nonton video. Di sini tuh dari nonton video kalian juga bisa menambah duit ya kan. Di sini kalian download TikTok-nya. Habis itu kalian nonton video-video di sini. Lihat nih ya, koinnya yang aku gerak-gerakin berputar tuh ya. Nah, nanti kalau misalkan koinnya udah sampai ujung atas ya, itu bakal secara otomatis nambah koin kalian. Nah, dari koin itu kalian bisa mendapatkan duit. Nah. Oke, bentar ya. Oke, sini kita klik koinnya dulu. Nah, Bang, gimana cara narik duitnya? Oke, di sini aku tunjukin cara narik duitnya ya. Oke, sabar. Nah, di sini ada bacaan menarik nih, cuy. Di sini ada bacaan menarik nih ya. Kita klik menarik, oke. Di sini saldo aku ada 147.000 nih ya. Alhamdulillah nih ya. Nah, di sini pendapatan aku ya, reward pendapatan aku lihat 4.535.000. Nah, alhamdulillah ya. Nah, di sini juga kalian misalkan ingin menarik duit ya, kalian tinggal misalkan kalian mau menarik nominal berapa ya? Oke, sini aku narik yang nominal 147.000 ya, aku tarik saldo di sini. Oke, di sini aku tarik saldo. Oke, di sini sabar ya, sinyal aku agak jelek. Oke, di sini sabar. Nah, di sini jika sudah kalian akan langsung dibawa ke menu seperti ini. Nah, sebelumnya aku kan udah pernah narik ya, nariknya di Dana. Jadi di sini secara otomatis kalian akan langsung dibawa ke Dana. Nah, jika kalian belum pernah narik, biasanya di sini ada bacaan Bank atau OVO atau GoPay di sini. Karena aku udah pernah pakai Dana, sini aku pakai Dana aja ya. Sini ada nomor aku ya. +62 bintang-bintang 9488. Oke, sini kita klik tarik uang sekarang. Nah, di sini ada jumlah penarikan uang aku 147.000 jika ingin menariknya ya. Oke, sini kita klik konfirmasikan untuk menarik uang, cuy. Nah, di sini ada bacaan penarikan uang sedang berlangsung ya, satu hari kerja. Nah, di sini biasanya akan langsung masuk ya, paling cepat 5 menit tuh dan paling lama satu hari ya. Oke, sini kita sabar ya, biasanya langsung masuk nih, biasanya langsung masuk ya. Kalau nggak langsung masuk ya paling lama tuh satu hari ya. Nah, jadi itu dia, jika kalian ingin mendapatkan duit secara langsung, kalian bakal langsung Nah, lihat ya, ini riwayat pendapatan aku menjadi nol karena aku sudah ini ya, tuh saldo aku jadi nol. Dan di sini pendapatan aku selama ini 4 juta. Nah, ini ada notifikasi ya. Nah, ini lah cuy, berhasil top up saldo 147.000 dari TikTok. Waduh, ini gila sih, ini aku bisa mendapatkan duit 100.000 ini per hari hanya modal menggunakan aplikasi TikTok Lite. Habis itu kalau masukkan kode undangan yang aku berikan itu A58474350509, aku taruh di link apa ya, kodenya aku taruh di layar atau aku taruh di deskripsi gitu ya. Dan ya, kalian itu jika ingin mendapatkan duit secara gratis, kalian tinggal download aja aplikasi ini lewat Play Store atau lewat link yang ada di deskripsi, cuy. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam videonya, cuy. Let's go. Nah, langkah yang pertama itu kita tuh katanya harus mengganti karakter dulu, cuy ya. Buat seolah-olah akun kita ini emang bener-bener bot gitu kan. Nah, betul sini suaranya aku kecilin dulu ya guys ya, biar nggak kedengeran gitu kan suara efek-efeknya gitu. Oke, di sini aku biasanya memakai antara tiga karakter ini ya, antara Primis, Nula, dan juga Ford. Nah, karena di sini aku tuh sering memakai Ford ya, karakter hoki aku ini Ford. Nah, kalau nggak percaya nih ya, kalian lihat nih di Luck Royale aku menyepin skin tinju ini hanya 2 kali spin doang menggunakan karakter Ford ini, cuy. Oke, deh, sekarang kita bakal langsung ke langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya itu kita ke senjata nih ya, senjata lobbynya itu senjata yang kalian onin di lobby itu, tunjukin lobby itu kalian copot guys, kalian copotin. Nah, jika sudah, petnya kita taruh juga buat seolah-olah akun kita ini emang bener-bener bot gitu kan. Oke, sini kita tidurin. Nah, bajunya kita botin ya, bajunya kita polosin banget nih. Bentar nih, rambutnya mana ya yang polos gitu kan, yang emang bener-bener polos gitu. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk sendalnya kita pakai nah ini nih, ini aja nih, ini ini aja deh ya. Oke, celananya kita celana bot yang terbaru gitu kan, yang ini baru ya, mana sih yang baru? Nah, ini baru kalau nggak salah, nggak tahu ini sih. Pokoknya sama-sama ini lah guys ya, nah sama-sama botnya ya. Oke, kita pilih yang ini aja deh, yang pendek nih. Dan bajunya kita ubah menjadi baju bot ya. Bentar nih, sorry cuy, aku nggak ikutan dulu cuy.
ada yang ngifit-ngifit cuy. Oke, sini kita ubah ke karakter baju bot dulu. Nah, baju bot yang ini nih ya, baju bot yang ini atau yang ini nih, pokoknya baju bot gitu ya. Oke, sini aku pilih yang ini aja karena ini baju bot yang baru-baru ini kan, karena yang dulu itu kan ini yang dulu nih. Oke, sekarang aku pilih yang ini aja deh. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik di global seperti ini cuy ya, seperti ini. Oke, bentar nih ya. Kalian tulis seperti ini cuy. Bug shop apa ya, aku lupa nih cuy, kalau nggak salah seperti ini lah ya, seperti ini ya, bug shop 100 gold. Nah, seperti ini cuy ya, seperti ini. Jika sudah, kita salin dulu cuy, kita salin ya biar nanti nggak capek-capek lagi kan. Nah, jika sudah kita seperti ini. Nah, di sini juga aku ingin membuktikan doang apakah bisa atau enggak, tapi kita apa ya, tapi kita coba-coba aja guys ya, insyaallah semoga aja bisa ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sini kita klik bug shop 100 gold. Nah, kita kirim, jika sudah kita reload ya. Jika sudah kita reload. Oke, di sini kita reload dari akun kita. Nah, di sini kita reload dulu apakah bisa atau enggak. Nah, jika sudah seperti ini, sabarnya masih loading ya. Sabar. Nah, jika sudah kita login lagi cuy. Jika sudah kita login lagi, apa ya? Kita login lagi. Nah, katanya ini kalau berhasil kita bisa membeli semua item-item yang ada di shop itu hanya menggunakan 100 atau 1000 gold doang cuy. Intinya pakai gold ya. Intinya pakai gold ya, bukan pakai diamond. Nah, ini cara ini benar-benar work 100%, bukan kaleng-kaleng. Nah, jika sudah kita klak royal ya. Jika sudah kita klak royal nih, kita klak royal. Ini caranya emang agak ribet ya. Caranya emang agak ribet, tapi ya apa salahnya gitu kan, kita coba-coba gitu kan ya. Cuman ngikutin cara ini doang kita bisa mendapatkan apa ya, item-item yang dijual di shop itu hanya menggunakan gold doang. Nah, jika sudah kita ke sini lagi cuy. Kita ke sini lagi ya. Kita ke global lagi, oke. Okay? Kita salin ya, kita salin item yang apa kata-kata yang tadi, bug shop 100 gold. Nah, jika sudah kita ke senjata, kita ke karakter dulu ya, kita karakter ke ubah menjadi karakter kita yang sebelumnya ya. Nah, ini tuh katanya bisa kita itu bisa membeli antara 100 gold bahkan sampai 1000 gold kurang lebih, itu lah yang penting gold ya. Oke, di sini kita coba-coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi tuh aku memakai bug 100 gold kan, tulisannya itu aku di sini bug shop 100 gold, berarti kalau berhasil berarti emang memakai 100 gold gitu kan. Nah, oke, di sini kita bismillahirrahmanirrahim aja ya. Petnya kita tunjukkan pet yang sebelumnya ya, karena ini harus buat seolah-olah seperti akun kita sebelumnya. Nah, jika sudah kita ke sini ya, ke pengaturan, kita kliennya, kita scroll ke bawah. Nah, di sini aja nih ya, di sini ada bacaan clear chat, kita klik clear chat, konfirmasi. Nah, jika sudah, sekarang kita ke shop. Nah, ini pembuktian cuy, apakah bisa atau enggak ya, kita saksikan bersama-sama cuy. Oke deh, kita misalkan kita mau beli apa ya, sini aku mau beli emot aja, apa kita beli bandel ya. Oke, kayaknya aku mau beli bandel nih, mungkin aku mau beli bandel yang ini ya, atau bandel yang ini. Mungkin ini bandel aku udah punya sih, cuman ya kita coba-coba aja. Nah, misalkan aku beli ini nih, apakah Ryan Art bisa membelikan karakter ini, bandel ini hanya menggunakan gold. Oke deh, kita bismillahirrahmanirrahim, apakah bisa ya, bismillahirrahmanirrahim, boom. Wow, lihat sih, lihat ya, di sini aku bisa membeli bundle ini hanya menggunakan 100 gold doang cuy. Waduh, ini berarti bener-bener work ya, ini bener-bener work ya, ini bukan gambar, ini bisa dipegang-pegang ya, bisa diketik-ketik ya. No. Melupakan yang terjadi. Oke, coba kita coba dulu ya, kita coba beli ya, bismillahirrahmanirrahim. Alamak, astagfirullahaladzim, ternyata itu cuma bug saja cuy. Aduh, ini tadi tuh aku udah bener-bener senang ya, kita bisa beli bundle atau beli item-item yang ada di shop hanya menggunakan gold doang ya. Gila sih, tadi tuh aku bisa mendapatkan karena apa ya, bisa mendapatkan atau membeli bundle itu hanya menggunakan 100 gold doang cuy. Aduh, ini bener-bener kalian wajib mencobanya ya. Dan ya, mungkin itu dia video pembuktian aku berikan kali ini kepada kalian. Dan buat kalian yang udah nonton sampai akhir, kalian itu wajib untuk mengeklik tombol subscribe dan juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya cuy ya. Bantu channel Ryan Art ini untuk menuju 100.000 subscriber di tahun ini cuy. Dan ya, aku Ryan Art, cukup sekian sampai di sini cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu aku di video selanjutnya cuy ya. Bye bye.